perjalanan kelima Liga FM 2016 bagi MIC Mifa. Kali ini MIC Mifa bertandang ke Stadium Mini USIM menentang Negeri Sembilan Penjeri FC. Negeri Sembilan Penjeri FC selaku tuan rumah telah memberi tentangan buat MIC Mifa. Beberapa serangan yang dibuat oleh Negeri Sembilan Penjeri FC ke gawang gol MIC Mifa hampir menghasilkan jaringan. MIC Mifa juga mempamerkan aksi-aksi hebat pada awal-awal permainan dengan beberapa cubaan dibuat ke gawang gol Negeri Sembilan Penjeri FC. Selang beberapa minit, kesilapan bagi penjaga gol MIC Mifa Muhammad Khairul telah menyumbang satu gol buat Negeri Sembilan Penjeri FC yang dijaringkan oleh Zuhelmi Jumai berjersey nombor 20. MIC Mifa kembali merapatkan mata dengan hantaran daripada M. Tinat Karim dan diterjemahkan dalam bentuk jaringan oleh K. Primanathan. Separuh masa pertama tamat dengan keputusan seri 1-1. Separuh masa kedua, kedua-dua pasukan membuat serangan bertubi-tubi untuk menjarakkan mata. Tendangan percuma buat Negeri Sembilan Penjeri FC hampir menghasilkan gol. Kesilapan pertahanan lawan MIC Mifa pada minit-minit terakhir memberi satu lagi gol buat Negeri Sembilan Penjeri FC yang dijaringkan oleh Muhammad Rizwan selaku pemain gantian Negeri Sembilan Penjeri FC 2, MIC Mifa 1. Selepas kita kembali selepas 2 minggu cuti, hari ini kita tak dapatlah menang dengan Penjara. Sebab pun ada kita punya pemain-pemain ada sebab-sebab lain, kita tak dapat perform. Tapi selepas first half tu kita nampak second half kita memang dah pick up dah. Kita memang pick up. Saya ingat memang selepas tu 2 minggu tu first game tough game, untuk first half itu saya ingat they were not ready prepared lah. Lagipun ada juga satu pemain selepas 2 bulan cuti selepas oleh kerana cedera dia dapat masuk hari ini, dan memang dia punya kekejutan itu belum stabilize lagi lah. Second half, I can tell you about more than 50% kita punya ball control dan attacking was kita punya attacking. Tapi saya ingat kita punya rezeki tak ada lah hari ini. Oleh itu kita akan cuba, dan kita punya target, kita punya vision, kita akan pergi Premier League. Kita akan cuba lagi. Thank you.